Truk pengangkut getah karet yang berasal dari kota Kabupaten Pali menuju ke Teluk Lubuk terjungkal di pinggiran jalan di wilayah Talang Rimbo, Kecamatan Talang Ubi. Truk yang bernopol BG8685DD menabrak bagian samping mobil double cabin yang berasal dari Prabu Muli menuju kota Kabupaten Pali hingga ringsek dan kemudian truk terjungkal. Menurut keterangan sopir mobil double cabin, truk melaju dengan kecepatan tinggi menyalip dua kendaraan yang ada di depannya. Kecelakaan ini langsung ditangani anggota Satlantas Polsek Talang Ubi dan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan kedua mobil. Untuk sementara kita baru mendatangi TKP, namun untuk sementara juga mobil yang menuju Simpang 5 Talang Ubi. Untuk sementara ini kita mengamankan barang bukti dan meminta keterangan dari kedua pengemudi. Oke, terima kasih. Boris Simbolon, Sriwijaya TV.